Kita layan intro dulu. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, yang mana belum subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang. Okay, hari ni saya nak ajar macam mana cara untuk kita samakan suhu ikan lago kita hok baru kita beli. Okay, enjoy. Okay, hari ni saya akan ajar macam mana cara untuk kita samakan suhu ikan lago kita hok baru kita beli. Okay, depan saya ni ada SU10 hok atas tu ada air hok tidak mengandungi klorin lah. Lepas tu ikan hok baru kita beli. Okey, ni ikan saya. Saya buku masuk alien ni untuk tunjuk contoh je lah. Okey. Okey. Lagu mana kita nak samakan suhu dia. Okey, first kali kita ambil ikan ni, kita rendam dalam air. Okey ni. Kita rendam dalam air ni selama 10 minit hingga ke 15 minit. Sebab kalau kita tak samakan suhu begini, ikan kita boleh mati sebab dia terkejut dengan suhu. Gitu. Sebab suhu ni beza. Suhu air, suhu air kalau kita beli dekat tuai asal dia beza dengan suhu air dekat rumah kita. So kita kena samakan suhu lah. Okay. So kita tunggu dia 10 minit ataupun 15 minit. Okey, kita dah sampai 10 minit ataupun 15 minit. Kita akan buka lah plastik ni. Kita buka plastik ni, kita boleh dah masuk ikan dalam ni. Okey, jom kita buka. Okey, sekarang tengah stop hari ni. Demo. Okey, kita buka plastik. Kita bolehlah letak ikan dalam ni. Okey. So kita letak ikan dalam ni. Okey, siap. So gini jelah cara macam mana kita nak aklimat air untuk samakan suhu air untuk samakan suhu air dia. Okey, gini ya. Okey, siap ah. Alright, kita dah settle dah ajar macam mana cara untuk kita samakan suhu air ikan lago kita hok baru kita beli. Okey. Hok macam saya ajar tadi, gitulah cara dia untuk kita samakan suhu dia. Sebab apa penting sangat kita kena kita kena samakan suhu dia, sebab bila ikan kita terkejut dengan suhu, ikan kita boleh menyebabkan mati. Okey, penting sangat untuk kita samakan suhu. Alright, kita jumpa di next video. Assalamualaikum.